Danny Trigo, Underbone rider and lawyer in the making. The Yamaha Yamalu FDR KYT rider not only dedicates time for racing, he also makes time for his studies, where he is pursuing a degree in law. We spoke to Danny to find out how he copes with life as a rider and a law student. Danny Asia team Underbone. Danny pas hati tak dengan kebutusan? Belum selama tiga tahun ini saya masih belum jadi pemenang ya hanya dua kali uh, tahun kemarin dan sebelumnya di runner up jadi masih kurang puas untuk balapan di Asia ini. Saya faham Danny juga belajar ada belajar law selain berlumba. So macam mana belajar law? Okey. Uh, itu cita-cita saya dari kecil menjadi law lawyer. Jadi uh, saya sempatin untuk kuliah di di perguruan hukum di law. Ya, sebisa mungkin saya membagi waktu untuk balapan dan kuliah. Begitu. Danny has been competing in the Asia Road Racing Championship underbone class since 2009. The 23-year-old was second overall in his debut season and the year after. This season Dani's best performance was when he finished second on the podium during race two in Sentul, Indonesia. Dani telah belum bertiga tahun dalam Asia. Apakah perubahan yang telah Dani nampak dalam sukan ini, sukan Asia? Perubahan dalam perlombaan? Uh, perlombaan Asia semakin tahun semakin ramai ya. Jadi setiap tahun uh, macam kayak Persaingan untuk balapnya emang lebih lebih ketat, lebih ketat karena pesertanya juga semakin bertambah. Jadi buat saya lebih seru dan lebih asik ya. Apakah rancangan uh, untuk tahun depan ke untuk Dani dalam Asia? Uh, untuk rancangan tahun depan masih belum tahu karena di tim juga belum uh, belum jelas juga arah untuk tahun depan, tapi. saya masih di tim ini saya akan tetap berusaha jadi yang terbaik dan bisa jadi pemenang tahun depan. Nak tanya satu soalan. Um, bela belajar untuk exam law lebih banyak tekanan ke bersedia untuk berlumba dalam Asia? Yang mana lebih, lebih banyak tekanan? Uh, yang pasti lebih suka balapan ya. Tapi balapan juga uh, butuh butuh ilmu juga setiap orang butuh pengetahuan yang lebih jadi perkuliahan buat saya penting juga dan balapan saya sangat suka itu ya. Yeah. We wish Danny all the best in his pursuit for his Underbone Championship title and his law degree.